너무 좋고요. 일단 4세트 때 들어가서 많이 긴장도 했는데 아 이제 괜찮나 싶었는데 좀 아쉬운 게 키치가 너무 안 돼서 아쉬웠어요. 너무 비싸요. 키치 너무 못해가지고. 키치 맨날 죽어라 하고 개인 운동도 맨날 했는데 아 키치만 지금 너무 안 돼가서 스트레스 너무 많이 받아요. 이번엔 좀 빨리 끝내고 싶었는데 안 맞았던 것도 있고 아직 그래서 jelang duel Red Sparks vs I Pepper, Megawati Hangestri Pertiwi saat ini masih kalah tajam dari Yasmin Bedard Ghani. Megawati sukses menjalani adaptasi dengan baik di musim perdana bersama Red Sparks. Ia langsung menjelma jadi mesin pencetak angka terbaik yang dimiliki Red Sparks. Hingga 22 pekan berjalan, dikutip dari Naver, Megawati sudah mencetak 453 poin. Ia adalah pemain Red Sparks paling produktif dalam urusan mencetak angka. Namun jumlah tersebut masih kalah dari raihan poin Yasmin. Yasmin mampu membukukan 481 poin untuk I Pepper sejauh ini. Di tengah keterpurukan I Pepper, Yasmin memang jadi pemain yang tetap bisa tampil impresif. Yasmin selalu jadi andalan untuk menembus pertahanan lawan. Beban Megawati sendiri sebagai pencetak poin tidak sebesar Yasmin. Red Sparks masih punya Giovanni Milana yang masuk dalam top 15 pencetak angka terbanyak. Selain itu ada pula Lee So-yang yang telah pulih dari cedera dan punya kontribusi besar dalam sektor penyerangan. Red Sparks saat ini dalam tren positif. Red Sparks sudah mengukir 2 kemenangan beruntun sejak memasuki tahun 2024. Haipas dan GS Caltex jadi korban keganasan Red Sparks. Sedangkan I Pepper masih dalam situasi buruk. Sejak terakhir menang di bulan November, I Pepper belum lagi meraih kemenangan. Total I Pepper sudah menelan 14 kekalahan beruntun. Jadwal Liga Voli Korea Selatan akan menyajikan 1 pertandingan, pada Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 hari ini. Duel yang menghiasi jadwal Liga Voli Korea Selatan itu mempertemukan Red Sparks dengan tim juru kunci I Pepper. Adapun pertandingan antara Red Sparks vs I Pepper bakal dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim yang diperkuat pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri berpeluang naik 4 besar jika mampu mengalahkan I Pepper sore nanti. Peluang Red Sparks meraih 3 poin sangatlah terbuka lebar. Sebab, performa Red Sparks dengan I Pepper tidaklah sama. Red Sparks saat ini berada di peringkat 5 klasemen Liga Voli Korea dengan raihan 30 poin. Adapun calon lawan Megawati DKK yakni I Pepper menempati juru kunci urutan 7 dengan 7 poin. Berkaca perbedaan klasemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa Red Sparks punya kans besar untuk meraih kemenangan. Apalagi situasi Megawati DKK menunjukkan tren menawan. Kembalinya sang kapten Red Sparks Lee So-yang berhasil meningkatkan kepercayaan diri rekan setimnya. Dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Red Sparks di putaran keempat, anak asuh Ko Hee-jin mengemas 2 kemenangan. Menariknya kemenangan itu diraih oleh trio Ciamik milik Red Sparks yang tampil mengesankan. Ialah sang kapten, Megawati, kemudian tukang gebuk Gia yang sukses menambah raihan poin. Berkat peran manis dari ketiga pemain Red Sparks itu, variasi serangan yang dipertontonkan cukup epik. Oleh karena itu, kans Megawati dan kolega untuk merebut 3 poin saat jumpa dengan I Pepper. Jika itu berhasil diwujudkan Megawati DKK, maka Red Sparks berhak naik ke posisi 4 besar klasemen Liga Voli Korea. Saat ini, Red Sparks cuma tertinggal 2 angka dari IBK Altos yang menduduki peringkat 4.
Daerah lainnya Megawati Hangestri bersama tim Red Spark Sumber. KOVO pelatih GS Caltex ungkap jika para pemainnya kalah mental dari Megawati Hangestri dan Red Sparks Cha Sang Hyun selaku pelatih tim GS Caltex Seoul mengungkapkan alasan terkait kekalahan yang diter. Imanya saat menghadapi Megawati Hangestri dan Red Sparks. Sport Arena Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024 pukul 10.46 waktu Indonesia Barat Reporter. Tim Tiffen Editor. Farhan Erlangga tiffenenews.com, pelatih GS Caltex Seoul Cha Sang Hyun mengungkapkan bahwa para pemainnya kalah mental dari Megawati Hangestri dan tim Red Sparks. Hal itu terjadi ketika tim yang dinakodai oleh Cha Sang Hyun yaitu GS Caltex Seoul takluk dari Daejeon Jungkwan yang Red Sparks pada Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024 silam. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks yang mengandalkan pevoli Indonesia yakni Megawati Hangestri Pertiwi sukses melibas GS Caltex dengan skor 3-0, 25-22, 25-21, dan 25-23. Megawati Hangestri menjadi pencetak skor terbanyak di pertandingan ini dengan 16 poin, diikuti oleh Giovanni Milana dengan 14 poin, dan Lee So yang menciptakan 11 angka. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua berturut-turut bagi Red Spark setelah di laga sebelumnya berhasil menang dari Gimcheon Korea Expressway Haipas. Saat ini, Red Spark yang dilatih oleh Ko Hee Jin berada di peringkat kelima klasemen sementara V-League tahun 2023 sampai tahun 2024 dan hanya tertinggal 2 poin dari 4 besar yang dihuni oleh IBK Altos. Meskipun pemain asing GS Caltex yakni Giselle Silva mencetak 23 poin, tetapi pelatih Cha Sang Hyun tetap tidak puas dengan penampilan anak asuhnya di pertandingan tersebut. Menurutnya, ada sejumlah pemain GS Caltex yang kurang konsentrasi ketika bertanding sehingga mereka kebingungan dalam menjalankan strategi saat di lapangan. Tak hanya itu, Cha Sang Hyun juga menyinggung aspek mental dari para pemain GS Caltex Seoul yang menurutnya kalah dari tim Red Spark. Saya pikir kita perlu membicarakan aspek mental. Kami bermain lebih pasif dibandingkan hari-hari lainnya, kata Cha Sang Hyun dikutip dari Max Sports. Di kesempatan yang sama, Cha Sang Hyun mengkritisi penampilan dari pemain muda GS Caltex Seoul yakni Lee Yun Sin yang dianggap belum siap menghadapi laga dengan intensitas tinggi. Dia menunjukkan sedikit kecemasan, tapi menurut saya itu tidak buruk dalam pertandingan dengan ketegangan tinggi, ujarnya. Cha Sang Hyun juga menyoroti penampilan dari Kim Ji Won dan Moon Ji Yoon yang dinilai bermain kurang begitu baik saat GS Caltex dikalahkan Red Sparks. Namun yang menjadi faktor terbesar kekalahan GS Caltex atas Red Sparks menurut Cha Sang Hyun ialah tingkat kebugaran para pemain yang dalam kondisi tidak baik. GS Caltex bakal kembali bertanding dalam lanjutan V-League tahun 2023 sampai tahun 2024 putaran keempat menghadapi Hyundai Engineering dan Construction Hillstead pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Sementara itu, Megawati